Salam sejahtera. Belum sampai setahun cerai, bekas isteri tegar berkahwin lagi. Netizen kata, bertua dapat lelaki kaya. Belum genap setahun bercerai, bekas isteri kepada penyanyi tegar Septian iaitu Sarah Sheikh Shelka telah kembali mendirikan rumah tangga dengan seorang jejaka dikenali sebagai Andy. Majlis perkahwinan mereka berlangsung pada Ahad lalu di sebuah hotel mewah di Jakarta, Indonesia. Dalam majlis tersebut, Sarah dilihat cukup anggun mengenakan gaun berwarna putih. Berkongsi berita gembira itu, Sarah mengucapkan penghargaan apabila menerima banyak ucapan tahniah daripada teman-teman rapat serta peminat. 21 hari bulan 5 2023 bukan nomor yang bagus tetapi hari yang cukup indah. Terima kasih kepada semua yang mengucapkan tahniah, saya tidak mampu untuk membalas semuanya karena terlalu banyak, katanya. Sementara itu, menerusi ruangan komen, ramai yang menganggap Sarah cukup bertua apabila akhirnya kembali memiliki pasangan yang sepadan dengannya. Malah peminat juga berharap hubungan kali ini akan terus berkekalan supaya tidak berlaku perpisahan yang boleh memberi kesan kepada anaknya. Untuk rekod, Sarah dan Tegar mendirikan rumah tangga pada Mac 2020 dan bercerai pada Jun tahun lalu. Sarah mendedahkan dia dan Tegar sudah bercerai dan antara punca perpisahan tersebut adalah karena masalah keuangan. Selain itu, Sarah juga mendakwa Tegar bersikap curang. Mereka dikurniakan seorang cahaya mata, yaitu Abizar Octaviano Putra Septian. Sekian info untuk kali ini. Terima kasih.